Halo, balik lagi di channel Spur Madiun. Kita ambil angle untuk videonya kali ini berbeda ya. Jadi dari sini, dari jembatan portable. Jadi bisa dilihat sekelilingnya banyak miniatur yang sudah tertata rapi. Jadi layout kita seukuran ya kurang lebih satu kamar lah ya. Untuk kita rolling berputar, bisa untuk switching layout atau pindah-pindah jalur. Jadi bisa semua ya untuk rolling berputar maupun switching layout. Kita perlihatkan, jadi seperti itu untuk keseluruhan layout kami Spur Madiun. Jadi ini sebenarnya jalan masuk buat kita ke workshop, tapi ada jembatan portable ini. Jadi kalau masuk kita bisa terobos ke bawah ya. Jadi tapi kalau untuk switching layout kita tinggal lepas untuk jembatan bongkar pasang ini. Nanti kita lepas kita akan bisa untuk masuk ya. Jadi yang pengen order langsung saja ke Instagram Spur Madiun. Di situ ada kontak-kontak yang bisa dihubungi untuk beli online. Dan untuk sharing-sharing silahkan janjian by WA buat ke workshop untuk melihat miniatur ataupun sekedar-sekedar ngobrol tentang dunia miniatur kereta api yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau yang mau main ke sini, jika sudah punya miniatur bisa langsung dibawa, baik DC analog ataupun DC sound, kita nanti main bareng, rolling bareng di layout Spur Madiun.
Selain miniatur kereta api, di sini kita juga koleksi miniatur alat berat maupun aksesorisnya ya. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali miniatur alat berat maupun miniatur truk dengan skala 87. Bisa dilihat di depan kita ya, ini ada mobil skala 87 juga, ada miniatur truk juga, di sana ada terminal peti kemas. Ini semuanya lengkap untuk layout Sport Madiun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Sport Madiun.